Berarti kentong kan itu. Berapa aja? 64 ya? Ya kan? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham wa afta alaina bi nuril ilmi wa sil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi syurah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidi sadat wa imamil qadat wa bil muhajjalin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini, maghrib kali ini, kita dapat bersama-sama beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi asbab
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan dan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, menyambung kembali kajian kita dalam kitab Bahjatun Nufus yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada pembahasan halaman yang ke-64. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Madu yang tercampur dengan racun tidak akan diminum walaupun terasa manis, sebab engkau tahu di dalamnya terdapat bahaya yang mengancam tubuh. Begitu pula dengan dosa, walaupun terasa nikmat, tetapi harus ditinggalkan karena dapat membuat seseorang terputus. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini kiasan perumpamaan bahwa madu itu kan menyehatkan badan. Di banyak, nanti ada kitab, nama kitabnya itu Tibbun Nabawi, atau nanti disebutkan oleh para ulama, ada makanan-makanan yang disediakan itu di dalamnya mengandung dengan khasiat. Seingat saya dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan. Jadi kalau kita itu sakit, sakitnya itu ada yang terlihat, ada sakit yang tidak terlihat. Itu obatnya ada, tapi susah Pak kaitannya dengan madu ini. Jadi beli madu, madunya itu nanti uang yang dibelinya itu buat beli madu, uang kita minta halal, minta ridha dari istri, uang mana yang dipakai pada saat dulu kita menikah, uang mahar yang kita berikan itu kata Kiai Haji Mamun Zubair itu uang yang berkah. Kalau mau modal usaha pakai uang itu. Nah, nanti kalau yang sakit beli madu pakai uang itu. Ini kalau baru nikah masih kesimpan uangnya. Yang sudah berabad-abad ini enggak tahu lagi sudah di mana uangnya itu. Di uang yang dari mahar itu uang berkah. Kita minta halal, minta ridha sama istri dikasih, nah itu beli madu. Begitu kita sudah beli madu, nanti hujan yang turun tidak terhalang dari langit itu langsung kita tunggu airnya turun, hujan pertama atau di tengah, tapi tanpa melewati atap-atap, langsung nanti dicampur dengan madu itu diminum, itu supaya sakit yang terlihat dan sakit yang tidak terlihat. Nah, artinya itu madu itu insyaallah anunya banyak, keutamanya banyak. Nah, cuma kalau madunya itu kecampur sama racun, sehebat-hebatnya madu, nah pasti kita buang. Kalau di Hadramaut itu di Yaman, nanti kalau cari Pak ada, namanya itu madu do'an. Madu do'an itu kualitasnya nomor satu itu. Jadi ada orang berdebat pada Jawa, bagaimana membuktikan madu itu asli atau enggak. Jadi yang satu punya madu itu warnanya agak pekat, coklat. Yang satu punya madu warnanya itu agak terang. Jadi pembuktiannya nanti kalau ditaruh di kulkas beku apa enggak? Di freezer. Kemudian kalau ditaruh, semut itu mendekat apa enggak? Karena kalau gula pasti mendekat, kalau saripati bunga kan enggak. Jadi dua orang ini, beliau sama-sama ditaruh di kulkas, ingin membuktikan.
besok itu gak sabaran, langsung dibuka. Begitu dibuka, ternyata dua-duanya tidak ada yang membeku. Berarti barometer aslinya itu kan bukan itu. Bahkan ketika saya ke Saudi ya, tanya itu madu apa nih, madu doan gitu, ditanya, akhirnya ngaku bukan kualitas madu doan itu. Jadi sehebat-hebat madu itu juga, nanti kalau ternyata tercampur sama racun, kita pasti tidak mau. Ini kan bahasa kiasan. Bahkan yang di mata kita itu obat, ada baiknya ketika tercampur dengan sesuatu yang membahayakan, kita tidak akan memakan dan mengkonsumsi. Ini bahasa kiasan, bahwa artinya dosa. Begitu pula dengan dosa, walaupun terasa nikmat, tetapi harus ditinggalkan karena dapat membawa kepada seseorang. Jadi dosa-dosa itu dalam gambaran kita mungkin terasa nikmat, tapi di dalamnya itu ada racun yang luar biasa. Contoh para jauh. Zina. Zina itu kalau dia halal, itu suatu hal yang merupakan ibadah. Tapi di balik itu, ketika tidak ada akad, di balik nikmat itu ada dosa yang begitu besar. Sebegitu buruknya perbuatan itu, sampean tahu siapa yang membunuh sahabat Hamzah pada saat perang Uhud? Hidungnya dipotong, dadanya dibelah, jantungnya diambil, dimakan. Siapa itu? Hindun. Tapi Allah itu kalau mau memberikan hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun jadi masuk Islam. Pada saat masuk Islam, itu kan dibaiat. Nah, ketika dibaiat itu, ayo semuanya baiat, semuanya beriman kepada Allah, sepakat, beriman kepada Allah, beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sepakat. Tunaikan sholat, baiat. Bayar zakat, baiat. Sampai baiat itu pada kata-kata, dan tinggalkan zina, protes langsung. Hindun itu protes. Kata Hindun, ya Rasulullah, kami ini perempuan merdeka, kami ini perempuan terhormat, itu seharusnya tidak, bahasa gampangnya, kata-kata itu, tinggalkan zina, itu seharusnya tidak termasuk materi baiat. Kenapa? Tanpa perlu diucapkan dalam baiat sekalipun, pasti kami tinggalkan. Itu bahasa gampangnya, yang sering kita sebut dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan kebaikan. Zaman yang kita sebut jahiliyah dan gelap itu, pada zaman itu mereka mungkin mabuk, mereka mungkin menguburkan anaknya, tapi satu, tidak mau berzina. Jadi di balik kenikmatan itu, di situ ada dosa yang begitu luar biasa. Walaupun terlihat terasa manis, tapi dosanya luar biasa. Sebegitu luar biasanya para jamaah, itu sampai-sampai dikatakan, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada perbuatan ini para jamaah. Dan satu pesan, sesoleh apapun seseorang, sudah sering ke majelis, ibadahnya luar biasa, tapi satu, jangan sombong sama dosa, utamanya zina. Siapa yang bilang itu? Dr. Said Ramadan Abud. Kata beliau, orang itu kemungkinan akan terjatuh dalam zina itu. Itu potensinya besar. Kenapa? Karena kalau yang namanya maksiat itu sampai hari kiamat itu enggak boleh. Membunuh itu sampai hari kiamat enggak ada jalan. Supaya boleh. Mencuri sampai hari kiamat enggak ada jalan. Supaya boleh itu enggak ada. Tapi orang itu ketika menghendaki dengan seorang perempuan atau lawan jenis, bisa menjadi bisa. Dengan apa? Dengan akad. Jadi jalan untuk bisa itu ada. Dengan apa? Dengan akad. Jadi dosanya itu luar biasa. Termasuk tiga golongan yang tidak akan di apa? Allah akan mengajak bicara, di antaranya adalah orang yang sudah menikah dan dia berzina. Apa amalannya para jamaah supaya jangan, mungkin keluarga, anak-anak, terutama anak-anak. Anak-anak kita itu dijaga, nanti kalau balik ke rumah, lagi rebahan, pegang sininya, Pak.
hafalan. Bacakan. Pengen dibaca surah ini 3 kali. Sebenarnya ini dibacanya pada saat waktu dia baru dilahirkan. Ada saat tasmiyah itu dibacakan. Saya dapat dari guru saya, beliau suruh baca itu. Yang dibaca surah Al-Qadr. Hafal ya, baca. Al-Qadr itu inna anzalna fi lailatin. Kalau enggak hafal bahaya ini para jamaah. Ya sudah, kalau enggak hafal pakai Al-Qur'an nanti. Pegang kepalanya. Apalagi kalau dia baru lahir, kita doakan. Saya kalau misalnya ada ketemu anak bayi, kemudian bilang, "Ustaz, tolong doakan." Karena waktunya, kalau waktunya panjang, ya banyak yang dibaca. Tapi kalau waktunya pendek, yang saya baca cuma surah Al-Qadr itu. Supaya apa? Dijauhkan daripada zina. Karena zina itu para jamaah, kata para ulama, hutang. Dia yang melakukan, anak cucu nanti yang akan membayar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi terlihatnya itu manis gitu, tapi dibaliknya dosanya itu luar biasa. Nah, makanya ini semua akan terjadi, akan terjadi kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau misalnya sudah pernah terjatuh dalam perbuatan itu, satu, apa itu? Jangan diceritakan. Kita ini kan hukumnya hukum positif. Hukum positif kita, jadi kalau terkait perzinahan itu kan baru masuk ranah pidana ketika suami istri yang sah. Dan kemudian kalau diadukan oleh pasangannya 9 bulan ya hukuman itu baru masuk ranah pidana. Nah, sementara kalau dalam hukum Islam kalau sudah menikah maka dia akan dirajam. Dirajam itu tanah itu digali kemudian ditanam separo dilempar. Biasanya cara pemberlakuan hukuman mati itu kan supaya cepat mati. Supaya cepat. Tapi itu dibunuhnya itu pelan-pelan. Sebagaimana dia merasakan dengan kenikmatannya, seperti itu dia merasakan dengan kesakitannya. Cuma nanti kalau sampai yang baca dalam pidana Islam itu, pelaksanaannya itu hampir tidak mungkin. Susah. Kenapa coba? Itu baru bisa terlaksana kalau ada 4 orang saksi. 4 orang saksi ini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Melihat apa Pak? Mohon maaf. Yang dilihat itu alat kelamin bertemu dengan alat kelamin. Pakai mata tuh. Bukan pakai kamera, pakai mata. Jadi kalau hanya melihat saksi pertama, saya lihat. Lihat apa nih? Saya memang benar-benar melihat. Baik, yang kedua lihat, yang ketiga lihat, yang keempat melihat. Kalau saya lihat cuma kaki di atas kaki. Tidak diterima empat-empatnya. Dan orang yang menuduh berzina itu ada hukuman. Makanya zina itu dulu terjadi, baru bisa terjadi hukuman rajam itu dihukum mati bukan dengan saksi empat. Dengan apa? Iqrar. Kalau dalam hukum pidana Islam para jamaah, bukti terkuat itu iqrar. Iqrar itu adalah pengakuan dari pelaku. Pelakunya bilang, "Ya Rasulullah, saya berzina." Nah, itu satu, susah dilaksanakan. Dan yang kedua, banyak hadis tuh. Ketika ada yang mengaku, ini supaya tahu tobatnya itu bagaimana caranya. Ada yang mengaku, "Ya Rasulullah, saya berzina." Nabi itu hadap sana. Langsung Nabi berpaling hadap itu. Habis itu orang itu lari ke situ. "Ya Rasulullah, saya berzina." Nabi berpaling. Bolak-balik. Habis itu kata Nabi, "La'allaka mungkin hanya kau cium." "Oh, enggak ya Rasulullah, saya berzina." Tambah kuat. "Mungkin," kata Rasulullah, "kau lamasta, cuma menyentuhnya." "Enggak ya Rasulullah." "Mungkin enggak sampai masuk." "Enggak ya Rasulullah, berzina." Akhirnya dihukum.
poinnya apa? Kenapa Nabi tidak langsung bilang, oh ya sudah, langsung laksanakan? Tapi Nabi itu nolak terus. Tapi masalahnya yang ditolak ini ngeyel. Mau ya Rasulullah. Begitu dihukum, dihukum rajab di tanah, ternyata sakit. Pernah kelempar batu enggak para jamaah? Sakit kan kelempar batu yang kecil. Apalagi kelempar batu yang gede-gede. Dan lempar batunya itu para jamaah, enggak boleh bawa. Ini bikin kotor kampung ini. Ambilkan batu yang besar. Enggak boleh, Pak. Kenapa? Kecepatan matinya. Kalau gitu pakai batu yang kecil-kecil. Ada yang bawa kecil-kecil, kenapa? Biar tahu dia sakitnya kayak gimana. Enggak boleh juga batunya itu yang ya sedang-sedang. Ternyata begitu dilempar sakit. Begitu kesakitan digali sebelahnya itu lari dia. Nah, begitu lari dikejar sama para sahabat, ditangkap, dibunuh. Nabi bilang, seharusnya jangan dibunuh, biarkan aja. Apa pesannya para jamaah? Kalau dalam di kita ini di Indonesia, maka orang yang sudah terjatuh dalam perbuatan itu, tobatnya bagaimana? Satu, mandi taubat. Yang kedua, istighfar, bertobat, tinggalkan, menyesal, berazam tidak melakukan lagi, dan poin paling terakhir, diam. Jangan diceritakan kepada siapapun. Dan bentuk penyesalannya itu, bahkan untuk melihat tempat di mana dia pernah melakukan itu bencinya luar biasa. Tapi kalau begitu lewat di tempat itu, masya Allah, luar biasa kenangan dulu di situ. Itu belum taubat berarti malah jauh. Apalagi waktu mohon maaf, misalnya zaman pacaran, ada barang-barang yang dikasih, orangnya bilangnya taubat, tapi barangnya masih disimpan sama para jauh. Jadi kalau memang benar-benar pengen tobat, tinggalkan. Dan kalau di kita itu, kalau ada yang ketangkap, satu laki-laki, satu perempuan, diapakan para jamaah? Dikawinkan, ya kan? Cocok nggak itu dikawinkan? Coba, bagaimana mau mencari bibit yang baik, kalau yang azani atau wazani ini dipasangkan? Cari yang lebih baik. Jadi pesannya adalah satu, mata dijaga, tundukkan. Yang kedua, hati dijaga. Dan yang ketiga, jangan terlalu banyak ikhtilat, berduaan, apalagi dengan alasan pekerjaan. Kenapa, Pak? Kita ini lain malaikat, setannya banyak. Jalan salah-salah sedikit, jatuh. Coba, sudah di dalam hotel, berdua, hampir terjadi. Jadi, begitu hampir terjadi, kata perempuannya, ittaqillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata perempuannya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Laki-lakinya itu langsung sadar, kenapa jadi seperti ini? Ini zaman dulu para jamaah, ketika orang iman-imannya masih luar biasa. Kalau zaman sekarang, berdua di kamar, kata perempuannya, bertakwalah kepada Allah. Masya Allah, itu zaman sekarang itu. Nah, jadi itu gambaran dosa yang para jamaah. Jadi tinggalkan, walaupun terlihat manis. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa diambil dari sini adalah kaidah dosa itu jelas, jelas. Jadi yang namanya dosa itu jelas. Yang namanya bukan dosa itu juga jelas. Artinya jangan mencari hilah, mencari jalan. Yang sudah dikatakan dosa dicari jalan supaya tidak menjadi dosa. Ini minuman khamar, minuman yang memabukkan, ditawarkan, ayo Pak minum, Pak minum. Nggak mau, saya haram ini.
Haram itu kalau mabuk katanya. Kalau enggak mabuk dah haram. Benar kayak itu para jamaah. Haram itu kalau enggak mabuk dah haram. Qaliluhu wa katsiru. Sedikitnya atau banyaknya mabuk atau mabuk, kalau memabukkan haram. Tapi kata itu menarik para jamaah. Apa itu? Dicoba diputar balikan cara berpikir kita itu dengan mengatakan bahwa yang haram itu kalau memabukkan. Dengan seperti itu kita sudah gak bisa lagi ngebedain nanti mana yang benar, mana yang salah. Hari ini mungkin masih terlihat biasa. Banyak pak kita ini yang karena sudah terlalu sering dalam kehidupan kita hingga terlihat biasa. Contoh lah para jawa. Ini sering mungkin sudah menurut sampean salah nggak ini berarti minjam sepeda motor lah, oh ya pakai aja minjam. Akad pinjam itu dalam fikih muamalah disebut dengan i'arah. I'arah itu pinjam barang, barangnya harus balik. Berarti kalau minjam sepeda motor, sepeda motornya harus balik. Pertanyaannya, kita minjam sepeda motor itu ada yang enggak balik enggak beraja? Apa yang enggak balik beraja? Bensin. Pinjamnya full, baliknya kosong beraja. Itu hati-hati dalam waktu. Kita tuh karena sudah biasa, jadi sudah enggak bisa membedakan lagi. Jadi pinjam, begitu pinjam ternyata enggak balik. Yang balik itu apa? Sepeda motornya iya, bensinnya enggak. Jadi kalau akad itu pinjam, berapa yang dipinjam itu yang harus dikembalikan. Kalau mau aman gitu aja, minta halal, minta ridho, bensinnya diikhlaskan. Tapi kalau pian syaratkan di awal, bahaya juga. Karena setiap pinjaman tidak boleh mendatangkan keuntungan. Pinjamkan, tapi ini sebenarnya dalam utang piutang. Kalau dalam barang nanti beda akad. Ini kalau pian pinjam sepeda motor, oh ya pakai aja. Karena sudah belajar dari pengalaman, kemarin isi full, baliknya kosong, sekarang pas dipinjamkan dikosongkan sama beliau. Habis itu kata beliau, paham-paham ya. Enggak bilang sih sebenarnya kalau kalau minta isikan tuh enggak bilang. Cuma bahasanya paham-paham. Ini yang paling bahaya tuh kata-kata paham-paham para jemaah. Karena enggak jelas maunya apa ini paham-paham ini. Begitu kita kembalikan bensinnya full, seharusnya kalau pinjam itu paham-paham. Oh ternyata minta dicuci sepeda motornya. Makanya kalau mau klausulnya jelaskan di awal. Tapi kalau cuma bilang paham-paham, kita ini gak paham maunya apa gitu. Begitu balik kita syaratkan. Itu kalau sudah kita minta balik, kita minta syaratkan, harus diisi, dikembalikan harus dicuci, rantainya harus diganti sama yang baru. Itu enggak usah dipinjemin kalau begitu pada jam. Terlalu banyak kemauan itu. Nah, kalau yang seperti itu berubah sudah. Bukan lagi dapat pahala simpan apa pinjam meminjam. Enggak ada lagi sudah. Itu akad bukan akad tabarru. Tapi apa Pak? Jadi sewanya. Maksud saya begini. Ada dalam muamalah kita keseharian itu yang kita anggap biasa tapi ternyata jadi masalah nanti di kemudian hari. Kita ambil haknya orang tapi tidak dikembalikan. Makan bakwan berapa pada zaman? 10. Bayarnya berapa? Bayarnya 5. Itu zaman dulu Pak. Waktu zaman jahiliyah. Waktu zaman penjajahan Jepang kayaknya gitu. Cuma itu kan punya orang Pak. Kita harus minta halal, minta ridho. Bukan berarti selesai urusan kita itu dengan bertobat aja selesai. Enggak. Itu nah. Jadi karena kebiasaan kita sudah, oh Allah Maha Pemaaf. Enggak selesai. Kalau kapan? Kalau kita belum menyelesaikan urusan. Jadi harus diapakan? Harus diikhlaskan.
Bagaimana cara ikhlasnya? Datangi beliau, minta halal, minta ridho. Itu panjang masalahnya para jamaah. Waktu makan bakwan 5 atau 10, bayarnya 3 saja itu zaman itu harga kue berapa? 50 rupiah misal. Kalau 10 berarti 500. Sekarang kita datang tempat beliau, boleh, masih ingat sama saya enggak? Masih ingat saya, kata beliau. Siapa saya boleh? Kamu kan yang makan banyak, tapi perasaan kok uangnya ada balik-balik, kata beliau. Siapa sampean ini? Sampai jadi saya ini sudah taubat, boleh mau minta halal, mau bayar saya. Sudah bayar. Nah, bayarnya itu pakai apa? Pakai harga sekarang atau pakai harga yang dulu? Sampai yang datang tempat beliau, saya mau bayar, boleh bayar 10, ini uangnya 500. Aduh, dosa, datang aja lah 500, gua tahu. Tapi ada yang mengatakan bahwa berapa uang yang dia hutang, segitu yang dia bayar. Karena kalau minta lebih, itu jadi riba. Tapi ada pendapat yang mengatakan bayar dengan nilai sekarang. Kasihan beliau, kue 10 sekarang berapa dibayar. Nah, ya kalau ketemu sama orangnya, intinya gini nih para jamaah. Ini yang begini-begini nih, yang terlihat gak jelas ini. Berapa yang sudah kita hutang sama orang itu? Itu keluarkan dari kantong kita. Supaya apa? Kalau dia meninggal, jangan kemakan sama ahli warisnya. Keluarkan. Gak ketemu, kita cari. Cari ahli warisnya, gak ada ahli warisnya. Sudah, dikalkulasi dengan nilai yang ada sekarang. Kemudian sumbangkan. Sumbangkan. Misalnya waktu jualan mau bayar hutang, ternyata sudah bangkrut juga, udah gak tahu ada di mana. Ya sudah, berapa dikalkulasi dengan uang sekarang misalnya, atau berapa hutangnya? 10 juta. Sumbangan 10 juta itu keluarkan dari kantong kita, jangan disimpan. Begitu dikeluarkan, kita sumbangkan 10 juta tadi. Setelah selesai sumbangan, datang orangnya, "Pak, tidak dibayarkah hutangnya 10 juta ini?" Padahal baru kita sumbangan ke masjid. Itu para jamaah, walaupun sudah kita sumbangan ke masjid, tetap wajib dibayar hutang. Ya, ini dosa-dosa yang mungkin dianggap biasa, tapi banyak. Ya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dunia itu terasa manis dan rindang. Ini ingat saya hadisnya, ad-dunya khulwun. Dunia itu manis, khudr. Kama qala Nabi sallallahu alaihi rindang. Hadis itu menggambarkan bahwa dunia itu terasa manis dan rindang dalam pandangan orang-orang yang lalai. Tetapi sebaliknya, dunia seperti bangkai bagi orang yang mulia dan berakal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sudut pandang tentang dunia ini, harta yang kita punya, transportasi yang kita pakai, baju yang kita pakai, itu sudut pandangnya berbeda tergantung dari keimanan yang kita punya. Ada orang yang menganggap bahwa harta ini hanya titipan, datang hari ini, besok bisa hilang, dan semua itu titipan, tidak ada yang bisa disombongkan. Tapi ada yang menganggap bahwa harta ini punya dia. Nah, ini yang kalau mau sedekah susah, keluarnya susah. Padahal Nabi mengatakan, kata Nabi dari sahabat Utsman bin Affan, maknanya adalah hidup itu orang, satu, pakaian yang dia pakai, dua, tempat yang dia tinggal, yang ketiga, makanan, roti yang dia makan. Dan yang keempat, pakaian yang menutup dengan aurat. Sekarang kita lihat. Jadi yang pertama, sudah tempat tinggal. Kalau tidak bisa beli, kontrak. Kontrak itu. Dan kemudian pakaian. Dan kemudian makanan.
Kalau sudah ada, Pak, banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu apa? HP. Ada HP itu di belakang kameranya itu ada 3. Kalau terkait dengan pekerjaan silahkan. Tapi kalau cuma sekedar buat gaya-gayaan para jam, belakang ditanya berapa harganya? 16 juta. Itu kira-kira HP yang 16 juta sama yang 1 juta. Itu kalau kita HP telepon, suaranya sama apa berbeda para jam? Sama jangan sama. Oh, lebih jernih suaranya. Ya, mungkin lebih jernih lah suaranya. Kalau dipoto kira-kira kalau 16 juta itu tambah ganteng orangnya. Tapi biarpun tambah ganteng, begitu lihat kenyataannya kan keaslinya juga para jamaah dilihat. Sama, maksudnya adalah bahwa kalau terkait dengan pekerjaan kita, ya enggak apa-apa. Kita alhaqumut takatsur, memperbanyak mahal. Coba sampean lihat. Di rumah itu sekarang habis ini, habis sholat isya, sampean pulang. Buka lemari, lihat baju yang kita pakai itu. Pernahkah kita melakukan dengan sedekah baju para jamaah? Ada baju yang kita punya itu dipakai setahun tuh sekali, setahun dua kali. Habis itu enggak mau dipakai lagi. Baju itu nanti akan ditanya, dari mana kita mendapatkan, kemana kita mempergunakan. Sama dengan transportasi kita. Poinnya begini, kalau ada beli, syukur, pakai buat ibadah. Tapi jangan memaksakan diri, apalagi harus sampai berhutang kepada jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum. Jangan membuat diri kalian menjadi takut. Ba'da amniha, setelah diberikan dengan rasa aman. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Hutang katanya. Hutang. Ada duit 15 juta buat beli sepeda motor. Kalau pakai 15 juta second. Kalau beli sama yang baru harus ngutang. Kita beli yang second itu para jamaah, itu udah gak kepikiran lagi. Tapi beli yang mahal segala macam, tiap bulan kita kepikiran. Pertanyaannya adalah, itu kira-kira sama-sama bannya ada dua gak para jamaah sepeda motor? Sama aja kan? Habis itu bayar pajaknya lebih mahal yang mana? Lebih mahal. Maksudnya apa, Pak? Kita ini hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah kepada Allah, bukan gaya hidupnya kita. Bukan gaya hidupnya kita. Nah, jadi dunia itu bagi orang yang beriman, sudut pandangnya itu biasa aja. Nah, cuma begini, jangan memahami hadis ini setelah ini pakai pakaian compang-camping. Pakai pakaian dijahit begitu. Kenapa, Pak? Bajunya robek-robek. Dunia aja ini. Ada orang itu, Pak, kerja di kantor kan. Kantor. Dia teman mati-matian bekerja. Pak, enggak dikerjain enggak, Pak? Ini nah, dunia aja itu. Dunia, sekalinya pulangnya paling lambat, Pak. Kenapa belum kerja? Maksudnya begini. Pemahaman kita bahwa dunia itu adalah manis dan berindah, tapi bukan berarti membuat kita menghinakan dunia. Bahwa dunia ini fasilitas, wasail, wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Bukan dipahami juga compang-camping. Artinya begini, nanti sampean akan lihat ada ulama yang dengan ketawaduannya pakai sepeda motor. Tahu, Pak, sepeda motor Astrea para jamaah. Oh, berarti saya mundur lagi, Pak. Super Dolok, tahu ya, Pak? Saya enggak ketemu zaman Super Dolok itu, Pak. Saya ketemu zaman Astrea. Ada ulama kita yang pakai itu dengan ketawaduannya. Nah, sudut pandang beliau tentang dunia, beliau punya deskripsi sendiri. Tapi nanti ada juga ulama yang Masya Allah pakai pakaian yang luar biasa, kendaraan yang luar biasa. Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqat Syadziliyah. Makanya
orang yang ikut dengan tarekat Syadzilah itu rata-rata orang orang kaya berarti. Kaya. Yang nulis Syadzib Bahar itu. Nah, beliau waktu pada zamannya itu istilah kita sekarang, pakaiannya itu bagus. Mobilnya itu berkelas ibarat zaman sekarang. Tapi zaman rumahnya juga mewah. Tapi apakah kemudian beliau punya deskripsi tentang dunia? Oh berarti di atas, di enggak. Beliau punya tujuan buat itu. Dan beliau itu adalah pemimpin sufi pada zaman. Dan ketika ditanya sama orang-orang, kenapa sampean pakaiannya bagus, transportasinya, rumahnya mewah? Apa pak? Kata beliau, saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa nikmat dunia yang ada ini dipakai. Dan ketika saya pakai dengan semua kemewahannya, saya cuma ingin menunjukkan bahwa saya tidak perlu berhajat kepada makhluk dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mewah, kalau sudah apa, orang mau ngasih itu kan sungkan kok. Tapi kalau pakaian yang compang-camping, pakaian segala macam, orang itu lihatnya pasti apa? Aduh, kasihan nih. Pasti mau ngasih. Artinya maksud saya begini. Walaupun hadis ini bilang bahwa dunia itu dengan segala yang ditampilkan di sini rindang, tapi sudut pandangnya seperti bangkai dan segala macam. Tapi satu pak, bukan berarti membuat kita menjadi pakaian compang-camping dan segala macam. Sudut pandang kita itu tergantung dengan makomnya itu ada di mana. Ada yang dengan kerendahan hatinya tinggalkan. Ada yang nanti kemudian dipakai ingin menunjukkan kepada orang bahwa beliau hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Dan kalau orang sudah paham bahwa dunia ini titipan, itu masuknya enak, keluar untuk kebaikannya itu juga enak. Ini kita mau hari raya kurban. Mau hari raya kurban. Kurban itu bagi siapa para jemaah? Bagi yang mampu. Kita semua ini mampu enggak para jemaah? Mampu semua. Mampu kita. Berapa Pak Haji kurban? Kurban. Iya, satu. Hampir 5 ekor. Anu apa bayarnya berapa? Bayarnya 2.900. 2.900, Pak. 2.900.000. Pokoknya pian begini aja, Pak. Niatkan. Ya Allah, setiap tahun saya berkurban. Dan saya itu amalan yang dilakukan oleh Nabi dan disyariatkan kurban itu sampai beliau meninggal. Tidak pernah ditinggalkan, pasti berkurban. Jadi kalau orang itu menganggap bahwa yang kita punya itu titipan, ketika ada panggilan-panggilan kebaikan itu, keluarnya enak. Dan yang kita keluarkan itu nanti akan diganti berlipat berkah, itu masuknya juga enak. Berkah. Tapi kalau ditahan, sebelum keluar itu perhitungannya panjang. Kata panitia, jadikan dah kayak ini pak. Kalau udah jadi, gak usah sudah ini. Ntar dulu pak, saya hitung dulu pak. Segala macam. Lama keluar. Nah itu. Bahkan sebegitu disuruhnya kita itu para jamaah, sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, kita itu keluarkan buat kebaikan dalam hal ini kurban. Walau bidain, walau harus ngutang, kata beliau. Ngutang itu buat, kalau buat ibadah boleh enggak? Tapi enggak sembarang ngutang juga yang ada. Ngutang yang bagaimana? Ngutang yang ada kepastian bahwa dia akan mampu membayar. Contoh, nanti kan hari raya tanggal 9 Juli. Sebelum ru'yah ya, para jamaah. Ada kemungkinan beda kan hari raya tahun ini para jamaah? Kalau biasanya yang berbeda apa para jamaah? Idul Fitri. Ini Idul Adha bisa beda kan? Karena kemungkinan 1 derajat nanti. Nggak usah pak, nggak usah dipikirkan itu pak, bukan urusan kita. Cuma nanti lihat aja nanti bagaimana kejadian, kenyataannya. Mudah-mudahan pasti ada hikmahnya para jamaah. Tanggal itu nanti, di akhir bulan kita pasti dapat gaji nanti, di tanggal 25 kan atau tanggal 1. Kita ngutang, boleh gak buat kurban? Boleh, pak. Asal ada kepastian di akhir bulan. Tapi kalau kita ngutang buat kurban, bagaimana? Bayarnya bagaimana? Nggak tahu juga ini, wallahu'alam, nah itu nggak usah kalau itu. Nggak tahu bayarnya seperti itu.
Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jika ada yang saya sampaikan salah atau kurang utama, tinggalkan ikuti pendapat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Sallallahu 'ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bisa belain kan apa? Hah? Idul Adha tuh bisa belain? Iya, Kak. Ada timbel. Muhammadiyah bisa anu, tapi dilihat ya kena.